Oke, terima kasih Yang Mohon Khalid, satu ulasan yang panjang lebar. Kita kembali kepada saudara Ustaz Mausim selaku bekas pimpinan pemuda satu ketika dulu. Oleh karena politik adalah sesuatu yang dynamic, sesuatu yang berubah mengikut keadaan, suasana, wakil, uruf yang berbeda. Kalau sekatu ketika dulu Dewan Pemuda boleh perkenalkan konsep kepimpinan ulama, apakah mungkin juga pemuda boleh rompak semula konsep ini sekiranya ia merugikan? Apakah mungkin akan dibahaskan kembali ataupun tidak dibahaskan kembali? Soalan yang kedua ialah, benarkah konsep kepimpinan ulama telah di-hijack? Soalan agak provokatif. Telah di-hijack atau disalahgunakan oleh satu golongan dalam Parti PAS untuk mengenerbikan bukan ulama ataupun golongan profesional daripada memegang jabatan tertinggi dalam PAS. Saya mohon Ustaz Mausim memulakan bicaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang kita muliakan Dr. Musaman. Ahli panel Tuan Haji Suki, kawan saya yang mubah Tuan Haji Khadid, tuan-tuan dan mempunyai saya masuk Pak Hani, saya bergiat dengan Pak Hani waktu kita nak ulang masa nak buat reklamasi dalam malam tiga tu. Saya duduk ngajari, tapi jauh bubuh air kepada perwakilan di dalam bahasa dan pustaka. Jadi tengoklah apa yang berlaku berasa. Ya, saya tengok bahawa Dato' Asri sebut ayat masa itu bila provokasi itu tinggi oleh pemuda Ustaz Rahim banyak lagi ya. Sebab kecil macam lah. Ya, dan tu pasal tu macam sepi kan, macam tu kita cakap kan. Dia kata, saya rasa apa? Dato' Asri kata masa respon, dia tidak sebut. Saya rasa pelik tengok perwakilan utama kali alah dengan doa wahdahnya, dengan takbir banyak-banyak masa tu. Saya jadi cakap. Jadi betul lah, saya rasa ada sikit sebenarnya kepimpinan ulama ni hasil daripada erupsi Iran. Kesedaran tu ada dengan pemuda Pak masa tu bakal survei ten yang ada survei ten tu tak kita kan dengan macam usaha kecil tu dia orang tak ni dia lah kepala ya. Macam kata setiap kali majlis dia dunia mandi semua lah dah anak tangan wahidah-wahidah Islam yang lahir kriyak pula berbiak masa tu. Jadi mana ada slogan tu dibawakan dari Iran kan? Tapi ada mana ada perkara tu ada. Di situ lah saya mula habis universiti, saya masuk pemuda bersama yang mengkhalil dalam bulan lepas bawah Cikgu Pak Dato' Musrani. Baik, terima kasih ya. Memang pada masa tu kita rasa kuih ulama ni besar. Besar. Dan boleh kata kita ni bulat lah setuju dengan kepimpinan ulama. Tapi saya rasa mungkin lah pada masa itu ada tiga tokoh yang agak besar yang kita anggap sebagai kebenaran kita yang besar. Ya, Dato' Yusuf Al-Rawat, Tuan Haji Yusuf Al-Rawat, saya tak berapa sempat sangat. Tapi dengan
Sarate, Tuku Diazi, Tuku Diazi. Pada masa itu ialah tiga orang ni, Tuku Diazi ada di Kelantan, Tuku Diazi ada di Terengganu, Sarate ada di Kedah. Saya ingat lagi masa itu kalau tiga orang ni, kalau satu orang saja yang tak setuju dalam satu perkara, tak kena sana dalam perkara, tak boleh buat. Kena tiga-tiga ni setuju lah. Maknanya padu je pemikiran kepimpinan kita pada masa itu. Dan bila kita bawah ni, memang walak ni penuh kepada pemimpin. Sebab tu aja sebut, tu aja sebut tadi. Maknanya tingginya taraf ataupun kepimpinan yang kita kemukakan. Jadi saya rasa mungkinlah apa yang berlaku sekarang ni, orang mula pertikaikan. Bagi saya dua-dua perkara yang mungkin orang mula pertikaikan pada orang. Satu pasal Terengganu yang kena menyatu. Terengganu kena menyatu. Bila mandat bagi Kedahaya, lepas tu sepengajar tu kena bersokong. Ulama nak pergi. Kita betul ah, kita baru mula timbul. Sangat gan tahun 2004 dah bagi 2013 tak ada kerja kerja. Jadi ini pun satu jadi persoalan. Bukan kata kita sebagai ahli PAS saja, tapi mana salahnya kita berasa bahawa orang sudah mula tak berapa yakin untuk dia Allah. Tapi ada kerana tu punya rezinya ada di Kelantan lagi. Nah, orang boleh percaya lagi kan? Nah, orang boleh percaya lagi. Orang boleh pikul lagi. Tak ada salah apa. Dan takkan. Itu satu. Yang kedua, anda rasa yang kedua ni ialah pasal tinggal sorang tadi. Tunggu jadi sorang ya. Tak ada. Oh, tu je sebut sebabnya. Tak nampak lah ni. Kau ada ni ulama kau atau geng-geng ustaz yang ada. Tak macam gitu ya. Kau ni apa tak nak minum ni? Sebab saya juga takut akan datang. Yang akan nampak. Pasti akan jadi parti geng ustaz.